too many times. Feeling like another ends, back again, square one. Halo, nama gue Russo. Gue adalah gamer serta juara kelas. Tapi pada suatu hari ada hal yang ngebelin di hidup gue. Penasaran? Inilah kisahku. Ayo, maju, maju terus. Yes, menang. Ada apa ini anak mama yang sangat bahagia? Oh, ini mah, aku menang gamenya 3 kali. Oh gitu. Bete, kamu udah belajar fisika belum? Besok kan ulangan. Sudah dong, Ma. Ya udah, kalau begitu kamu tidur lebih awal ya. Biar besok fokus ulangannya. Iya, Ma. Bro, lu udah lihat anak barunya belum? Belum, memang kenapa? Dia cakep loh, Rus. Oh ah, gak penting bagi gue. Ah, gak asik loh, Rus. Apaan sih, si Yono? Belum lihat, udah dikasih spoiler. Kayaknya dia anak barunya deh. Samperin kali ya. Isi anak baru ya? Kalau iya kenapa? Kalau gitu salkan, namaku Russo. Gue gak suruh lu perkenalkan diri. BTW gue Yulita. Gue selalu ranking 1 di sekolah gue. Jadi jangan main-main sama gue. Kok gue ngerasa dia sombong ya? Kalau lu apaan? Pasti lu ranking di bawah gue. Dia belum tahu kalau gue ranking 1 di sekolah ini. Yaudah, aku masuk kelas dulu ya. Ya haha, kena mental. Gimana Rus sama anak baru? Naksir ya? Gak sama sekali. Lu kenapa bro? Masuk-masuk. Jadi dia tuh kena mental. Gegara kalah dari gue. Kalah bagaimana maksudnya? Udah gak usah dibahas. Nah itu tuh, dia kena mental gara-gara gue pernah ranking 1 di sekolah dulu gue. Eh, lu belum tahu aja ya kalau Russo itu. Yono, udah. Kembali ke tempat dudukmu. Sebentar lagi bel. Nilai ulangan fisika yang paling tertinggi di kelas sekaligus angkatan IPA adalah Russo. Ya salah bu, juara kelas. Apa? Enggak bu, ini pasti salah. Seharusnya saya yang ke pertama. Maaf, tapi ini sudah yang paling tepat nak. Huh, baiklah. Yaudah guys, saya sudah sampai ke ruang kepala sekolah nih. Karena 2 hari lagi saya bakal lomba matematika. Mohon doanya ya, supaya saya bisa menang. Oh ya, untuk konten gamenya, tenang. Sore ini bakal upload kok. Oke, dadah semua. Oh, ternyata lu ikut lomba juga. Kalau iya, memang kenapa? Dengar-dengar kamu juga gamer ya? Kamu itu udah berlebihan banget beruntungnya. Nye, bakwel. Ih, beraninya lu. Dimohon untuk ikuti aturan lomba. Waktu mengerjakan 120 menit. Bapak ambil soalnya dulu bentar ya. Gua yakin lu bakal kalah, Russo. 2 hari kemudian, Russo dinyatakan menang lomba. Yulita yang berada di juara 4, menyesal dan meminta maaf kepada Russo. Russo memaafkannya. Selain itu,
Russo juga tetap konsisten dalam mengupload video gamenya. Summer dream.